Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin. Bertemu lagi dengan Bu Anti dan Bu Imel. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Silakan disiapkan bukunya ya anak-anak kita akan membahas pada bab 5 yaitu tentang al-adadu yaitu bilangan. Kalian pasti sudah hafalkan kosakata lagu bahasa Arab dari angka 1 sampai 10. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Wahidun satu, istanidu dua, salah satu, tiga, arbaatun empat, khomsatun lima, sitatun enam, sabatun tujuh, sama niatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh. Kita ulang lagi ya. Wahidun satu isnani dua salah satu tiga arbaatun empat khom 5, lima sitatun enam sabatun tujuh sama niatun tisatun sembilan asyaratun sepuluh Selanjutnya ibu akan memberikan kosakata lagu yaitu nama-nama jari. Perhatikan baik-baik ya Al-ibham ibu jari Asaba batu jari telunjuk Al-wusta jari tengah Al-bin shiru jari manis Al-khin jari kelingking Itu semua nama-nama jari kita ulangi kembali, ya. Al-ibham, ibu jari, asaba batu jari telunjuk, al-wusto jari tengah, al -bin siru jari manis, al-hinsiru jari kelingking. Itu semua nama-nama jari. Tugasnya yaitu kalian tulis kosakata lagu tentang nama-nama jari pada buku tulis dan dihafalkan lalu disetorkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.